Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dah di Coba dengar, saya coba baca dulu paket pengalaman 103. Saya ada mengirim soal bentar. Nanti setelah itu baru kita tentukan strukturnya. Mana argumen? Coba kalian lihat mana di situ yang isu, argumen mana yang rekomendasi. Halaman 103. Yang banyak tenaga kerja RI tak kompeten. Coba tentukan mana isu, argumen, dan rekomendasinya. Pengertiannya ada di halaman 98. Isu itu topik yang dibahas. Kalau argumen itu berarti fakta sama opini kemarin yang udah kita cari. Kalau di sini kan berarti di paragraf ke 1 sampai 1 2 3 4 5 6. Paragraf 1 sampai kutipan ke 6 itu merupakan isu. Mulai dari liputan 6, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat menyatakan kebutuhan tenaga kerja di sektor industri masih sangat besar. Terus kebutuhan tenaga kerja di bidang industri itu mencapai 5-6%. Baru selanjutnya lagi ada, sementara itu belum bisa dipenuhi oleh lulusan sekolah republik ini karena kesenjangan kompetensi lulusan. Nah itu sampai ke pemberlakuan MEA 2015 akan menjadi tantangan bagi Indonesia, apalagi mengingat jumlah penduduk yang sangat besar sehingga menjadi tujuan pasar bagi produk negara ASEAN. Itu isu. Ya Pak Rut. Nah, iya waalaikumsalam. Nah, iya Pak Rut. Kamu udah bayar uang SPP 29 nggak? Jadi kemarin kan aturan dari rapat itu kemarin emang harus seperti itu. Kalau misalnya kan belum dikasih izin pun harusnya karena saya masih isi. Jadi hari Senin ini Pak Imin pertanggungjawabannya kayak mana Pak? Kemarin Pak bilang kalau dikasih izin bisa kata dikritik. Ya udah saya bilang Pak Rudi, ya, terserah Bapak lah kemana kalau memang enggak. Kalau memang kan memang aturannya semua yang belum boleh masuk itu yang belum bayar SPP. Sementara itu bulan 10 aja pun belum dikasih kan. Ini kan kamu bulan 9 pun kan udah saya buatkan rapornya, udah saya kasih ujian. Nah jadi nanti pertanggungjawaban saya gimana ke Pak Im, itu aja sih sebenarnya. Kalau kamu bisa komitmen, Mama bisa telepon saya kapan, gak apa-apa masuk aja. Makanya Mama suruh telepon saya bilang. Gitu ya. Ya bisa. Atau nanti lah agak-agak. Yaudah, telepon sekarang pun boleh. Silahkan telepon lah. Bilang mamanya tanggal berapa pastinya gitu ya. Udah? Itu sampai isu ya. Berarti setelahnya mulai dari dia menjelaskan pihaknya telah menyusun target program. Itu masuk ke dalam argumen. Tapi baca dulu lah masing-masing. Nggak usah ditentukan dulu. Kalian baca aja dulu masing-masing sampai habis.
nanti baru kita tentukan. Ntar saya ngirimin dulu. Inside.
dengan ibu kuri ya ini bu. Tapi industri sebenarnya butuh. Iya.
Makanya kurikulum harus mengacu pada standar kompetensi nasional Indonesia di bidang industri tertentu. Memang harus begitu, ujarnya. Jadi, sebelumnya Menteri Perindustrian Saleh Yusin juga menyatakan bahwa Kementerian Perindustrian perlu menyiapkan kompetensi di bidang manusia yang terampil sesuai kebutuhan industri untuk menghasilkan yang bebas ASEAN. Pemberlakuan PIN 2015 akan menjadi tantangan bagi Indonesia, apalagi pentingnya jumlah penduduk yang sangat besar sehingga menjadi tujuan pasar bagi badan produk negara ASEAN lainnya. Dia menjelaskan pihaknya telah menyusunkan program pengembangan SDM industri pada tahun ini. Pertama, tersedianya tenaga kerja industri yang terambil dari industri sebanyak 21.890 orang. Kedua, tersedianya SKKN di bidang industri sebanyak 32. Ketiga, tersedianya lembaga sertifikasi profesi atau LSP, meningkatnya pendidikan dan tempat uji kompetensi. Bidang industri sebanyak 20 menit. Empat, meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam asesor dan asesor kompetensi. Kelima, pendirian 3M Academy Komunitas di kawasan industri. Industri tekstil atau TPT merupakan salah satu sentra yang akan dilaksanakan manfaat dan pelaksanaan program Kementerian dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM industri melalui pelatihan operator mesin garmen dengan konsep 3-in-1 yaitu pendidikan, sertifikasi kompetensi dan penempatan kerja. Kata dia. Menurut Saleh, seiring dengan meningkatkan kinerja industri TPT, menjadi pula peningkatan untuk tenaga kerja di sektor padat karya tersebut. Tidak saja baru di operator, tapi juga untuk tingkat aktif di 1, 2, 3, dan 4. Hal ini tercermin dari data sekolah pendidikan tinggi gastronomi tekstil. Kementerian Perindustrian yang sudah sudah 5 sekolah. Sementara SDTT baru mampu meluluskan 300 orang bertahan. Untuk memenuhi sebagian besar atas tenaga kerja tingkat ahli bidang TPT, maka sejak 2012 kemarin menyelenggarakan program pendidikan diploma 1 dan diploma 2 bidang teknik di Surabaya dan Semarang bekerja sama dengan STPT Bandung, PT ABAC Binti Korpora dan Asosiasi serta perusahaan produksi tekstil di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, pada tahun ini publiklah industri Kemenperin bekerjasama dengan asosiasi tekstil dan pemerintah daerah Kota Solo dan Kota Solo juga akan membuka akademi komunitas industri CPT untuk program diploma 1 dan diploma 2 di Solo Tekstil Park. Para lulusan program pendidikan diploma 1 dan diploma 2 tersebut kemudian bisa berhasil dibentuknya pada perusahaan industri. Udah, coba si absen dulu ya. Paman ada? Paman Zaidan. Ayo kita buat apa?
Manual. Iban. Capra. Reza. Ya. Ya. Safiro. Daring. 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 Fikri. Sakit. Sakit. Fazli. Arya. Tori. Abdul Rahman. Paki. Farhan. Gadif. Irfan. Hafiz. Asya. Rasidi. Siapa? Mana Rasidi? Maulid. Rabun. Kamu Wajir. Wali. Nabil. Akil. Ada yang mau panggil? Siapa namanya? Hah? Tadi kayaknya udah ada. Aduh. Ada, udah terang. Dari itu ya, yang kemarin. Kamu ada pindahan? Itu si apa itu lah? Nama lengkap Revandi. Nama lengkap, cuma Revandi aja. Udah coba si Al-Muhajir dulu. Ungkapkan kembali apa isu yang dibahas dalam teks itu. Nanti Reja argumen ya, Torik kesimpulan. Maksud saya rekomendasi. Iya, kamu isu, Reja argumen, Torik rekomendasi. Enggak, simpulkan aja apa isunya yang dibahas. Isunya itu bahwa sektor industri membutuhkan tenaga kerja, tapi para tenaga kerja itu enggak sesuai dengan yang dibutuhkan sama industri di Indonesia. Itu aja isunya. Yakin itu aja. Sama kompetensi dasar dari si masyarakat enggak mencukupi sama industri yang dibutuhkan. Silakan rekomendasinya Reja. Rekomendasinya. Oh enggak, saya bagi dua aja. Reja rekomendasi berupa fakta, terus Wahyu rekomendasi berupa opini. Jadi kamu faktanya aja. Iya. Oh.
silakan Jar. Program di komputer aja, jalankan mesinnya, maka dia akan bergerak sendiri. Maka dikatakanlah dia padat karya, sedikit orang tapi banyak fungsinya.
Artinya apa? Makin sedikit orang yang dibutuhkan, tapi kompetensi yang dibutuhkan semakin tinggi. Apalagi pada kancah Mea. Tau Mea? Yang di situ apa katanya Mea itu? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Perjanjian ini sudah ditandatangani SBY sejak tahun 2015. Artinya, perdagangan bebas, orang Asia Tenggara lain boleh bekerja di Indonesia. Jadi kalau sekarang banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, itu bentuk dari perjanjian yang pernah kita tanda tangani. Itu kontroversial nggak? Kontroversi. Bahaya kali loh, kita aja banyak pengangguran. Apalagi kalau dimasukkan tenaga kerja asing. Nah masalahnya gini, kamu bisa sanggup nggak ngelawan? Kamu ngelawan sesama Indonesia aja masih kaku. Apalagi kalau tenaganya didatangkan dari Singapura, dari Cina, dari Filipina yang pendidikannya mungkin jauh di atas kita. Apa enggak mereka lebih menjawab kebutuhan pasar? Pasti perusahaan-perusahaan kan berpikirnya pragmatis. Akhirnya mereka lebih pilih tenaga kerja luar. Kenapa? Orang luar lebih berkualitas kok. Sama kayak kalian beli baju, kalian lebih pilih baju buatan luar kan? Perusahaan juga gitu, mereka lebih pilih tenaga kerja dari luar. Kenapa? Karena lebih menghasilkan. Jadi buatlah dirimu seproduktif tenaga kerja yang ada di luar. Nah itu yang dibuat dalam teks editorial ini. Terus ada lagi kesimpulannya. Apa kesimpulannya, Torik? Kesimpulan sebenarnya menyelenggarakan diploma 1 dan diploma 2 untuk asosiasi tekstil demi masyarakat satu meningkatkan pekerja tambahan untuk PTT. Oke, berarti solusinya dengan mengadakan diploma 1 dan 2 di bidang apa tuh? Tekstil. Iya, di bidang tekstil ya. Tekstil dan produk tekstil. Beda tekstil, beda produk tekstil. Kalau tekstil itu cara kita menghasilkan sebuah fashion baru. Kayak desainer itu bidang tekstil. Produk tekstil cara produksinya. Gitu ya. Nah, inilah tiga struktur dari teks editorial tadi. Jadi kalau misalnya ada penggalan-penggalan teks yang menanyakan argumen, berarti dia terpecah dua. Satu fakta, satu lagi opini. Kalau menanyakan isu, berarti carilah hal yang sifatnya kontroversial dan berdampak global. Kalau menanyakan rekomendasi, berarti carilah solusi atau kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan isu yang di atas itu. Nah, itu pembagiannya. Coba tulis tuh di buku catatan kalian. Simpulkan dengan bahasamu sendiri. Apa tadi isunya, apa argumennya, apa tadi rekomendasinya dari teks ini. Coba sekarang saya nilai. Di buku latihan aja buat. Isu, argumen, rekomendasi. Argumennya buat dua. Satu fakta, satu opini. Sama rekomendasinya. Apa kebijakan atau asal? Gua dalam anak. Iya. Nah, sebenarnya jadi kamu tahu mana isu, mana argumen, mana rekomendasi. Gimana tau nih? Kamu mana?
Iya. Kalau kamu sudah mengalami itu, 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 kamu sudah mengalami
Capra. Kalau mau istirahat silakanlah istirahat.